Kabeh-kabeh musike ngono. Oh, anu. Saya cari bel lho iki gayane iki DJ ngono lho. Cari makeup. Rupamu koyo 300 semaki ya. Ya. Kudune DJ sing yo. Oh, ya ta. Kulino. Kulino dadi truk beci ngene iki. Oke, kita kembali di Simen lagi ya. Seperti yang kita sampaikan bahwasanya rumangsaku anak-anak koncone keblegong bahagia. Hari ini bintang tamunya seperti yang kita sampaikan tadi yaitu seorang DJ. Siapakah? Yang sudah profesional. Oh iya. Sudah terkenal, punya nama di Solo. Saya sudah sering sekali main bersama beliaunya. Main piye? Maksudnya satu panggung. Oh, satu panggung. Dia main di panggung Jebres, saya main di panggung Ngemplak. Jadi ning perapatan Jebres trewet lho. Pedak guys. Lerut iki terus. Itu model lek. Ya, ini salah satu DJ yang sudah ternama tentunya di Solo yang sudah profesional. Iya, langsung aja kita panggilkan dia DJ Sari. Ini memperlihatkan kalau beliau itu seseorang yang penuh nafsu ya. Lah wong durung diaturi rene wis go arep rono wae. Mungkin pro kanca sudah mengenal. Loh, lagi iki lho bintang tamu ning ngrangkul mbok cek iki. Astamu. Ini ben ketok akrab. Pis. Ini menandakan dia itu suka pipis. Selamat siang, Mas Sony. DJ yang cukup terkenal di kota Solo, mungkin banyak teman yang sudah mengenal beliaunya, inilah DJ Sony. Kita akan kupas-kupas lagi mengenai DJ Sony. Silakan monggo. Monggo, lah ini baru DJ Mas Sony. Tepuk tangan dong buat Mas Sony. Biasa. Ya. Iya, gue galak mentor di kerasaanku, di kerasaanku sentimen banget kok. Ini bintangnya jobot. Apa? Ditani lesing? Oke. Mas Sony. Mas Sony, pengen tahu nih. Mas Sony ini sudah berapa lama menjadi DJ? Saya menjadi mau dikasih saya. Jadi masih jawab. Sudah berapa lama bermain bahasanya ki? Halo, jen. Ya, selamat siang menjelang sore pemirsa TA TV. Ya, semangat lagi. Kalau saya sendiri mulai karir saya sebagai DJ mulai tahun 92, Mas. 92 ki saiki 2014, 12 ya? Sudah 21 tahun. Nggih, 21 tahun. Ya wis suwe ya. Itu umur berapa itu, Mas? Itu waktu itu. Lupa itu. Loh, itu Mas Sony? Karo saya sendiri kelahiran tahun 75. Oh, 75. Oh, ya cek 6, 75. Oh, berarti udah umur belasan ya, udah orang DJ ya? Iya. Itu ya, saya maksudnya, duduk maksudnya pas... Maksudnya awal berkarir itu loh, San. Itu saya pas duduk di bangku kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Yeah. Sudah memulai karir DJ-nya ya. Kok yang memprakarsai jenengan jadi suka dengan DJ itu apa? Nah, ada tokoh yang menginspirasi. Menginspirasi ya, betul. Nah, kalau pada dasarnya itu pertama itu saya dulu waktu sekolah saya suka beli waktu itu masih kaset ya, belum ada CD. Kaset. Ya, itu dulu saya beli kaset lagu-lagu disco tapi mixtape atau nonstop. Oh. Ya, saya dengerin loh. Kok lagu ini bisa nyambung ngene, bisa di kik-kik-kik, wicaranya piye lah. Kan saya tiba, dikilik-kilik. Ya, itu namanya di scratch. Bahasa, dikilik-kilik. Di scratch. Kalau, oh, scratch, ya. Nah, itu terus, saya penasaran. Nah, saya masuk di klub malam, waktu itu diskotik ya. Itu diskotik, saya lihat DJ main. Wah, caranya ternyata gitu toh. Nah, gitu. Terus setelah itu, iya, terus gimana? Terus setelah itu ada sekolah DJ di Solo. Iya. Namanya Dynasty DJ School itu tempat saya menimba ilmu dulu. Oh, gitu. Tahun kan buka tahun 90. Nah, saya terus masuk. Iya. Ke sekolah DJ tersebut terus mengetahui dan mempelajari bagaimana DJ. Ternyata yang saya lihat itu tidak Wah, ketoknya gampang.
Ternyata tak lakoni, wah ternyata yo angel ya. Sumpah. Jadi kalau digesek diskret tuh harus apa itu? Ada hitungan, ada ketukan gitu ya. Enggak asal gacor lah. Enggak kudu digesek. Tak mikir dulu tuh, wah gacor. Kok suarane iso ngene ya? Sing penting butuhe muni wok-wok gitu ya. Setelah saya praktekkan waktu saya sekolah. Heeh. Yo angel ya. Oh, nah. Ternyata sekolah juga. DJ itu juga ada sekolah. Ada no, ya. Sekolah atau kursus? Kursus. Dulu jenengan juga ikut kursus itu. J. Kursus. Selama berapa tahun itu kursus itu? Itu saya 3-4 bulan, Mas. 4 bulan. 4 baru bulan lulus terus saya job training langsung 15 kerja. Wes, keren. Luar biasa loh Mas Sony ya. Sekolah cuma 4 bulan, habis itu training langsung langsung job terus ya. Nah. Berarti gak ngelanjutin sekolah lagi Mas Sony? Ya, saya lanjutin sampai lulus juga, saya sambi. Ya, kalau pagi sekolah, malam ya kerja. Makaryo aja. Ya, ya resikonya di sekolah ya ngantuk. Iya, betul. Karena apa yang namanya kerja sebagai DJ itu otomatis seperti kerja di malam hari. Iya, jarang kan ya siang atau pagi acara hajatan itu jarang ya? Jarang. Kecuali kalau acara lonceng lah. Okay. Lonceng itu ada juga. Seperti saya main sama jenengan. Alah, jadi omong itu. Mission saya nanti. Alah, rapuh. Ketoknya payu. Saya sama Sony udah lama banget loh. Nah, sok jadi MC terkenal. Tapi beneran, mesti kalau suatu event mesti ketemu sama Mas. Oh, ada nih. Itu berarti yang bikin event itu kurang anu, kurang cantik. Kurang cantik. Dok, woi. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu seperti apa belajar teknik-teknik mengenai DJ itu ya. Nanti akan kita tanya-tanya lagi bersama DJ Sony. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikutnya. Tetap di Simen. Simen Mendel.